ini teman-teman, saya ingin bertukar pengalaman tentang teman kakak kakak yang berumur 1 tahun 8 bulan. Jadi kakak ini sudah berumur 1 tahun 8 bulan, berarti jadi. Jadi ada alat-alat untuk pemangkasnya adalah yang pertama itu gunting, ya. Jadi kita harus pakai gunting. Yang kedua gergaji. Jadi gergaji ini banyak dijual di toko-toko pertanian, harganya 35.000. Kemudian selalu kita menggunakan safety, misalnya pertanian. Saja hewan yang akan mencelakai kita. Jadi teman-teman, langsung saja kita perhatikan. Oke, hewan yang ini. Yang ini cabangnya sudah besar, maka kita harus menggunakan gergaji. Oke teman-teman, jadi meskipun ada buahnya teman-teman, jangan kita sayang, karena nanti itu akan lebih banyak lagi buahnya dan lebih bagus. Oke teman-teman, ini lagi teman-teman, ini sudah punya buah, ada beberapa buahnya. Nih, kita harus buang juga ini, karena salah satu cara untuk mencegah serangan hama PBK adalah pemangkasan. Oke teman-teman, kita pakai gergaji. Oke teman-teman, sayang ya buahnya, tapi tidak masalah kok, yang penting kedepannya bagus. Nah ini lagi. Oke teman-teman, nah, ini lagi. Oke, nah, ini kita buang juga, ini kita buang karena ini terlalu rimbung, jadi kita mau supaya cahaya itu ada masuk. Oke teman-teman, jangan kita sayang buahnya, buahnya sangat besar, tapi insya Allah nanti pembeliannya lebih bagus. Oke, inilah. Oke teman-teman, lagi masih ada lagi. Oke, jadi segini dulu, jangan kita paksa karena kakak ini baru berumur 18 bulan, jadi kita paksa untuk. Jadi umurnya 1 tahun 8 bulan, tapi oke, kita pindah ke pohon yang lain. Nah ini. Jadi makanya kalau tanaman itu terlalu rimbun, maka hama itu senang bersembunyi di dalamnya, senang berlindung di dalamnya karena cahaya matahari tidak masuk. Oke, kita periksa mana yang akan kita buat. Jadi cabang-cabang yang kecil itu, cabang-cabang cacing, harus kita buang. Ini teman-teman, ini namanya cabang-cabang cacing. Dia ini akan mengganggu pertumbuhan buah. Jadi kita buang aja karena tidak berfungsi. Oke. Kita buang lagi. Nah, ini lagi teman-teman. Ini buahnya cukup luar biasa. Ini umurnya baru 1 tahun 5 bulan. Berarti sudah 17 bulan. Kalau yang di sana tadi umurnya 20 bulan, ini 17 bulan, jadi beda 3 bulan. Oke, ini kita buang ini supaya cahaya lebih masuk.
lagi teman-teman di bawah. Oke. Ini ini buahnya. Tapi jangan disayang karena nanti lebih bagus daripada diserang penyakit. Oke teman-teman, beda kan sama yang tadi waktu belum di pruning. Nah, ini cabang anunya. Ini ya, tutupi saya. Ini induk aslinya tuh seharusnya sudah bisa dibuang karena sambung sampingnya itu sudah besar. Jadi nah, kita potong dari bawah teman-teman. Nah, ini. Bismillah. Oke teman-teman. Sekarang setelah diproning, dipangkas, maka cahaya matahari sudah bisa masuk. Oke. Oke teman-teman, sekian dulu untuk ini karena enggak usah dipaksa. Nanti dia stres. Oke. Oke teman-teman, jadi untuk tukar-tukar pengalaman kali ini sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan tadi, apa yang saya praktekkan bisa bermanfaat. Jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau sudah dinonton, kalau bermanfaat itu sekiranya like, share, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Orang dia yang mengatakan, jangan lupa menanam hari ini untuk diikuti hari esok. Mohon maaf bila ada kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.